Selamat sore semuanya. Selamat sore waktu Indonesia. Selamat siang waktu Eropa dan sekitarnya. Barusan saya mau rencana tanya dari mana aja, tapi kayaknya udah uh, udah ada informasinya nih dari peserta-peserta nih. Ada yang dari Tangerang Ciamis, Bekasi, Sumatera Selatan. Wah ada yang dari Aceh. Ada juga dari Boyolali. Uh, ada dari Sumatera Utara. Wah dari mana-mana nih seru. Seru-seru, terima kasih atas kehadirannya. Uh, uh, saya mau cek dulu, Bapak Profesor Imam Mukhlis, apa sudah hadir belum ya? Oke, okay. ya, yeah, kita tunggu saja. Oke, okay, uh, mari kita mulai acara webinar kali ini. Uh, selamat datang di acara Webinar Orange Talk ke-10. Uh, untuk webinar ini, uh, kami telah menerima sekitar... 420-an peserta atau pendaftar yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan ada juga beberapa di luar negeri. Uh, Pertama-tama, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Nufik Neso Indonesia, Rotasi Institute, Diklat Online, Media Media Partner, dan seluruh kolaborator yang telah bekerja sama agar webinar ini dapat dilaksanakan. Terima kasih juga sebesar-besarnya kepada tiga keynote speakers kita hari ini, ...yang telah bersedia berbagi ilmu dan pengetahuan mereka yang sangat berharga kepada kita semua. Terima kasih kepada seluruh peserta dan uh, alumni yang telah berkenan hadir di webinar ini. Perkenalkan uh, nama saya Putri Handayani. Saya saat ini merupakan Associate Researcher pada Departemen Lingkungan dan Manajemen Air di Rotasi Institute. Kali ini saya sedang bertugas menjadi uh, moderator hari ini. Uh, a quick rule ya untuk semua peserta... Uh, diwajibkan untuk uh, memastikan mikrofon dan videonya uh, mati selama webinar berlangsung, dan jika ada pertanyaan selama acara terkait materi yang sedang disampaikan, mohon bisa dituliskan di dalam kolom chat atau pesan dengan menyebutkan kepada siapa uh, pertanyaan tersebut ingin diajukan. Oke, okay. webinar kali ini akan dimulai dengan pembukaan oleh. Uh, yang terhormat uh, uh, vid, uh, oleh video Mr. Peter pantoil kemudian oleh yang terhormat Bapak Profesor Imam Mukhlis uh, sebagai pengawas uh, Dewan Rotasi Institute dan Guru Besar Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi uh, Universitas Negeri Malang. Kemudian dilanjutkan uh, dengan uh, presentasi dari ketiga keynote speaker setiap presentasi akan berlangsung selama 20 menit dan presentasinya akan diawali yang pertama kali oleh Bapak Dr. Insinyur Joko Suwarno Magister Sains kemudian oleh Mbak Sintia Sakti R. Prakasita dan terakhir akan disampaikan oleh Aldo Yael Zamaroni Peralta setelah presentasi selesai akan kami buka sesi tanya jawab selama 30 menit kemudian webinar ini akan ditutup dengan wrap up atau kesimpulan dan sebuah bumper video setelahnya Today's webinar will start with a welcoming opening speech from the uh, from a video from the Mr. Peter Fantil as a director of New Fitness Indonesia, and after that uh, we will uh, hear the opening speech from the Honourable Professor Imam Muflis as a supervisory board of Ratasi Institute, and after that each of our keynote speaker will deliver their 20-minute presentations. The presentation will be given by. Mr. Dr. Insinyur Joko Suwarno Magister Sains, Miss Asintia Sakti R. Prakasita, and Mr. Aldo Yael Zamaroni Peralta in sequence. After the presentation, we will have our 30 minutes Q&A session. Lastly, today's webinar will be closed with a wrap-up session and a bumper video semoga webinar kali ini dapat menjadi kesempatan bagi kita untuk belajar dan menambah ilmu dari ketiga pemateri kita hari ini, terkait bagaimana tantangan dan peluang dalam menyediakan akses air minum serta sanitasi yang aman, terjangkau, dan terpercaya di negara-negara ter berkembang, khususnya di indonesia. Selain itu, diharapkan melalui webinar ini juga kita dapat mencari jawaban tentang bagaimana menjamin keberlangsungan jangka panjang atau sustainability dari infrastruktur infrastruktur air minum dan sanitasi yang aman khususnya di negara-negara berkembang serta kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-6 PBB yaitu tentang sanitasi dan air bersih. Let this be an opportunity for us all to learn about challenges and opportunities on providing access to safe, affordable, and reliable drinking water and sanitation in developing countries from our three experienced keynote speakers today. And together, we will seek answers on how to ensure a long term sustainability of safe drinking water and sanitation infrastructures, especially in developing countries in relation to the SDG six, that is, clean water and sanitation. And now, uh, without further ado, let's start the session and let's start the video from uh, Mr. Peter Van Til as a director of Fitness Indonesia. Good afternoon. Uh, my name is Peter Van Til. I'm the director for neso uh, Indonesia, based here in Jakarta. Uh, I'm very happy to welcome you uh, during this Orange Talk number 10 on wash. Uh, which is, of course, focused on important issues in the health uh, sphere. Uh, I want to thank the Rotasi Institute for the collaboration in organizing this event. Uh, I'm very happy uh, that we have this focus on WASH this afternoon uh, because we organize, as you know, quite a lot of events with our alumni, and for us, the whole field of Life sciences and health is relatively new. Uh, we've had uh, a few Dutch delegations coming to Indonesia, most recently in uh, June this year, that focus on life science and health and uh, look into the question how the Dutch knowledge sector and also how the Dutch private sector can contribute to uh, the future of health in Indonesia. Uh, and there's a number of issues there that will play a role. Uh, but the session today is focusing more on the primary level of healthcare, uh, the, the need to have clean uh, drinking water, uh, have good sanitation, uh, which of course is crucially important and still relevant in Indonesia. Uh, it also links into a couple of other issues that we focus on. as nevic, uh, clean water is obviously not only important for individual people, but it is also important for food production, something that we work on quite a lot, the, the change that is necessary in food production in indonesia. indonesia needs to produce more food, but it has to be uh, produced in sustainable ways. Clean water will be very important for that. Uh, so for us, uh, it is a, a logic that we embrace this important issue, and I'm very grateful uh, that the Rotasi Institute, together with alumni, uh, is uh, uh, doing this presentation and this meeting this afternoon. Uh, I hope uh, it will uh, uh, create some uh, maybe some ideas also for future activities, future knowledge projects that we can support or engage with so I wish you a, a fruitful and interesting meeting uh, and I'm looking forward to hear the results and any ideas that you may have uh, for us to engage on wash thank you very much terima kasih sedikit catatan yang dapat diambil dari video Mr. tentang topik hari ini adalah Bahwa kebutuhan penduduk akan sanitasi dan air bersih merupakan hal yang sangat krusial dan relevan untuk Indonesia, tentunya, dan juga untuk negara berkembang lain. Air bersih juga tidak hanya dibutuhkan untuk setiap individu, tetapi juga sangat penting untuk, misalnya, untuk uh, proses produksi makanan. Dan mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, maka produksi makanan yang dalam uh, jumlah besar ini pula harus uh, memanfaatkan air bersih secara sustainable. Ya, mari kita lanjutkan. Oh baik kelihatannya Bapak Profesor Imam sudah siap. Selamat sore Bapak Profesor Imam Muhlis. Selamat datang. Oke okay, oke okay. thank you. I'm in. Ya, selamat datang ya Bapak Profesor Imam Muhlis ini merupakan uh, dewan pengawas atau supervisory board dari Rotasi Institute dan juga merupakan guru besar ekonomi pembangunan di Fakultas Ekonomi uh, dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Terima kasih Bapak atas kehadirannya Bapak Profesor Imam Muhlis, The floor is yours. Oke, okay, thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to each and every one of you for being here today at this wonderful place in Zoom meeting. My name is Imam Moklis, Supervisory Board of Rotasi Institute and Professor at Universitas Malang Indonesia. It is such an, uh, an honor for me to speak on behalf of the organizer. Let me begin by giving you a warm welcome to this webinar. Before we start, I would like to express my appreciation to Peter Van Tuchel, director of Nisu Indonesia, and all of today's speakers. Thank you for this good cooperation for the welfare of society. At today's webinar, we will learn about the challenges and opportunities in providing sustainable wash in developing countries. Today's global development. Uh, dynamic provide a strong impetus for the implementation of sustainable development in various countries. The preservation of nature and the environment and the currency of living ecosystem provide opportunities for achieving sustainable development goals. Developing the countries with various exciting challenges can play a role in sustainable development through their role in the utilization of natural resources and uh, maintenance of sustainable en environment. One of the basic problems in achieving people's welfare in developing countries is the availability of clean water and good sanitation. Water is the main source of life. In many cases, water conditions have been polluted by economic activities that are carried out excessively and don't consider the sustainable sustainability of uh, water resources in life in the environmental performance index api indicator we know that indonesia's position is at a level 164 with an index value of 28.20 out of 180 countries meanwhile in achievements of sustainable development goals sdgs indonesia in uh, 2022 is ranked uh, 82nd with a score of 69.16 out of 163 countries. Ladies and gentlemen, the main problems in achieving API and SDG in Indonesia today are literacy, infrastructure, and partnership. Support from stakeholders is urgently needed to increase the inclusiveness of API and SDG programs so that they benefit uh, the entire community through this discussion activity it is hoped that it can increase literacy and partnership between agencies and the community in strengthening their respectively their respective roles in achieving the sdgs and the api opportunities in increasing the sustainability of wash can be initiated through the availability of abundant natural resources in Indonesia. Apart from that, the role of millennial generation in sustainability development took their action in village development. Ladies and gentlemen, the ROTAS Institute in collaboration with nufic -NESO, the Universitas Malang, and other institutions are committed to continuing to facilitate sustainable development activities for the younger generation through internship program, hydroponic farming practices in village, food security activity, and community empowerment in sustainable agriculture. Likewise, uh, the Rotas Institute's collaboration with other agencies will continue to optimize the implementation of its program in shifting village sustainable development probably this discussion activity can be carried out smoothly and make a significant contribution towards sustainability and sustainable development in indonesia. well, ladies and gentlemen, i don't want to take too much of your time. i need to hand over it to moderator and to the speakers. Terima kasih Bapak Profesor Imam atas pesan-pesan yang berharga yang baru saja disampaikan uh, tentang uh, pentingnya kolaborasi dalam meningkatkan uh, praktis dari wash itu sendiri dan pentingnya peran serta uh, dari pemerintah pusat maupun daerah juga generasi muda untuk uh, menciptakan uh, praktis wash yang sustainable. Kemudian uh, sekedar mengingatkan um, jika ada pertanyaan terkait materi, mohon dituliskan di dalam kolom chat dan dituliskan kepada siapa saja kepada pemateri mana saja pertanyaan yang ingin diajukan baik, sekarang kita lanjutkan dengan presentasi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Joko Suwarno Magister Sains beliau ini merupakan salah satu ahli pada bidang limbah dan energi saat ini beliau juga merupakan dosen di Universitas Katolik Sugiyapranata Semarang dan telah menulis lebih dari 60 publikasi. Beliau juga merupakan lulusan uh, program doktoral dari Open University Belanda pada bidang manajemen air. Dan pada tahun 2019, beliau bersama tim memenangkan juara kedua dalam Saimbara gagasan desain kawasan ibu kota negara dengan karyanya yang berjudul The Infinite City. Dan kali ini beliau akan uh, presentasikan tentang uh, greywater atau air limbah. Yang akan beliau sampaikan diantaranya mengenai karakteristik pengelolaan, permasalahan, dan manfaat dari greywater itu sendiri. Bapak Joko, silakan. The floor is yours. Bisa dimulai share screen. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Putri dan teman-teman semua. Jadi ini kita sudah, kalau nggak salah tadi sudah disebutin Putri bahwa kita semuanya kelihatannya sudah Maaf Bapak suaranya uh, hilang. Halo? Iya, iya baru ya, baru sorry. terdengar, Pak. Iya, iya. Ya. Sorry. Iya, jadi saya mencoba menindaklanjuti dari keynote speaker yang pertama dari Pak Peter tadi adalah tentang sanitasi. Ya, saya sendiri mengambil untuk green water. Mungkin teman-teman sudah mendengar semua bahwa green water kita ini kelihatannya punya saya ada masalah ini. Ya. Oke. Okay. Di ini saya ngambil greywater, saya hanya mencoba melihat apakah menurut teman-teman water itu suatu problem atau suatu manfaat untuk di dalam kota. Ya, jadi ini satu menarik yang untuk perkotaan karena kita seringkali hanya menganggap greywater adalah air yang kotor yang harus segera dibuang secepatnya karena bau dan lain-lain. Di materi saya, saya akan mencoba memaparkan, yaitu antara bagaimana background-nya, terus bagaimana air dan jumlah penduduk kita, komposisinya, sampai nanti saya mencoba menyimpulkan dari hasil yang kami bahas. Nah, di sini kita mencoba, nomor satu, ini adalah untuk latar belakang, ini saya ambil di 10 ibu kota, di 10 negara, yang kira-kira ilustrasinya menarik, bumi kita itu berada separuh tergenang air, separuh mengalami kekeringan. Ya, ini menarik sekali. Kenapa hal ini terjadi? Ya, itu karena kembali tadi sudah dijelaskan di depan, ini ada satu permasalahan di dalam pemahaman untuk air, karena kita menganggap bahwa air itu tersedia di banyak tempat ya ini 10 kota yang kira-kira menjadi problem di negara mereka. Nah, sekarang saya ingin mencoba menampilkan secara utuh sebetulnya air yang kita anggap banyak itu sebetulnya jumlahnya sampai seberapa. Ya, total air kita itu adalah 1384 milion kilometer kubik ya jadi sangat banyak sekali tetapi teman-teman harus paham bahwa sebagian besar atau 97,5 persen itu adalah boleh dikatakan air garam ya artinya kita adanya di laut dan kebetulan negara kita adalah negara kepulauan berarti semuanya berada di sana nah tinggal yang dua setengah persen atau sekitar 3, eh, 36 miliar itu adalah air yang kita sebut air bersih. Kita akan senang, bu wow, berarti banyak sekali. Tetapi teman-teman juga harus paham bahwa keberadaan air bersih tersebut kira-kira itu beradanya di mana. Ya, ini kembali lagi. Di kita itu ada berupa enam, hampir 69 persen itu berada di glacier atau es yang ada di kutub kutub bumi kita. Terus yang di air tanah ini juga jumlahnya menarik 30 tetapi yang ada di permukaan itu hanya 1,2 persen. Jadi teman-teman bisa mencoba mulai coret-coret, dihitung berapa sih 1,2 persen dari 36 miliar. Dari 1,2 itu kita hitung lagi masih terdapat di beberapa ke kondisi yang tidak menguntungkan ya sebagian besar sulit didapat sebagian di danau sebagian lagi di rawa ada di sungai dan di atmosfer ya jadi posisi-posisi inilah yang saya ingin kita sama-sama belajar untuk bisa memperhatikan nah kita coba kita akan melihat tentang kondisi populasi kita ya ini kita mencoba untuk tahun 2000 itu ada enam eh, miliar dua nah, sebentar lagi dua tahun lagi diprediksi ada enam miliar ya kondisi tersebut selama 25 tahun kita bisa melihat itu adalah daerah yang kira-kira tiga -kira persen itu sangat membahayakan itu lima persennya yang mengalami tekanan. Terus yang semula 92 persen itu kita adalah menyaman, tapi 25 tahun kemudian, teman-teman perhatikan, bergeser menjadi 62. Jadi turun 30, berarti turun sekitar 30 persen selama 25 tahun. Ya, Jadi di sini ingin saya coba untuk melihat kondisi yang ada di sini saya tampilkan juga ini adalah bagaimana kebutuhan untuk eh jumlah penduduk yang meningkatnya luar biasa hmm. terus dengan kita memperhatikan eh, keamanan tentang air yang tersedia dari mulai 1897 hingga 2025 ya jadi di sini sudah mulai di garis hijau itu adalah batasan yang kira-kira ke lab standar yang bisa diacu. Oke, okay. di sini juga saya tampilkan, tapi ini karena waktu saya lewati aja. Nah, di sini juga kita mencoba melihat beberapa hal kondisi dari masing-masing kebutuhan. Ada dari pertanian, ada dari perkotaan dan industri. Ya, di sini kita mencoba melihat kondisi yang tersebut. Nah, bagaimana dengan jumlah penduduk sekarang? Ya, nah, ini menarik sekali. Semakin nanti diperhitungkan tadi yang saya duga di tahun 2025 itu kita hitung nanti di tahun 2050 yang menjelang Indonesia emas yaitu 2045. Jadi kita sudah sangat bangga negara kita seringkali mengatakan kita adalah akan memanen bonus demografi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bagaimana sih panen demografi itu terhadap kondisi air kita. Ya, jadi sini terlihat beberapa yang kondisinya sangat-sangat mengamatirkan. Itu adalah meningkat dari konsumsinya 50 persen. Terus nanti dia adalah 1.800. Dia kondisinya adalah mulai kawat. Terus yang 2,3 nya adalah kondisi ini. lah yang di tahun 2050 ini hanya kita duga kondisi 50% di Amerika Latin itu status pertanian mereka akan mengalami kegagalan atau eh, mendapat yaitu tandus. Nah, sekarang kita masuk untuk beberapa yang kita inginkan. Sebetulnya hampir setiap kota itu kalau kita ambil 120 liter per orang per hari itu posisinya kalau ini saya bulatkan 135 untuk minum ini 3 liter untuk memasak 10 untuk mandi 45 flushing dan pembersihan adalah saya bagi dua karena yang flushing itu saya anggap nanti jadi black water terus yang di sini berarti ini jumlah dari semua itu kira-kira kalau yang saya pelajari itu 80% itu adalah limbah cairnya. Ya ini yang kita sebagian besar kita buang. Kalau kita hitung 120, berarti setiap hari kita membuang limbah 100 liter. Ya, itu buang limbah 100 liter sebenarnya nggak masalah kalau airnya tersedia. Tetapi kita tadi di latar belakang, saya tampilkan, semakin lama semakin tidak imbang antara kebutuhan air dengan keberadaan airnya. Ya kenapa kembali lagi apalagi di eh, perkotaan hampir boleh dikatakan terutama di Jawa kita ambil aja di Pulau Jawa di Pulau Jawa itu curah hujan itu ada 2.000 mili ya 2.000 mili Pak kira-kira teman-teman kalau punya tanah 100 meter persegi kira-kira teman-teman mampu nggak tanpa harus eh, minta sambung dari PDAM? mampu karena 200 eh, 2000 mili itu kalau saya jadikan meter itu adalah 2 meter. Kalau teman-teman itu punya lahan 100 meter persegi berarti teman-teman setahun bisa saving 200 meter kubik. Kalau teman-teman ini saya kalikan 120 dengan jumlah Penduduk, eh, jumlah anggota keluarganya 4 sampai 5, itu kebutuhannya setahun itu hanya 150 meter kubik. Jadi kondisi air sebenarnya di air hujan yang kebetulan di Indonesia rata-rata besar, kecuali yang Indonesia Timur, itu yang memang perlu dipikirkan. Nah, disinilah yang kita perhatikan. Yang satu itu. Yang kedua, sistem tadi yang dikatakan Pak Peter, itu adalah tentang sanitasi. Bagaimana kita hanya di, membuang limbah di sungai dan di mana-mana. Ya, ini yang menurut saya sangat bahaya, karena di peraturan yang terbaru, itu kita diminta untuk menggunakan air, yaitu air permukaan. Air sungai itu adalah salah satu dari air permukaan. Nah, bagaimana kita bisa gunakan? Itu satu. Terus yang kedua, teman-teman bisa sounding nanti di kota masing-masing. Kira-kira di PDAM di masing-masing kota, menurut saya setelah saya buka-buka, itu adalah hanya sekitar mampu 70, rata-rata 70 sampai 75 persen. Terus yang sisanya kemana mereka? Mereka sisanya adalah ngambil air tanah. Nah, berarti air hujan tidak pernah diisikan, artinya dilarikan run off ke sungai secepat mungkin, tetapi air tanahnya diambil setiap hari. Nah, berarti kondisi itu terutama di Jawa, teman-teman, itu adalah sudah di bagian utara, daerahnya rata-rata mulai tenggelam. Tenggelamnya kenapa? Karena air tanah diambil secepatnya dan pemanasan global membuat air permukaan air air lautnya menjadi meningkat. Ya, nah, ini dilema dua yang mulai saya bukakan juga ya dari sini yang kita kenal. Bagaimana kalau yang 80% yang limbah kita buang yang menurut saya sebagai grey water itu kita otak-atik sedikit? supaya menjadi barang yang minimal bisa dimanfaatkan di kemudian hari. Nah, di greywater sendiri sebetulnya sangat mudah untuk bisa dikelola, untuk digunakan, yaitu untuk di sini greywater tadi adalah asalnya dari mandi, untuk macam-macam, pokoknya yang kecuali yang ke septic tank atau di eh, pembuangan tinja kita ya itu kira-kira di sana. Terus treatmentnya apa sebetulnya teman-teman bisa dari uh, septic tank yang ada itu ada saluran yang dikeluarkan yang harusnya nanti diresapkan itu bisa diolah menjadi satu parit untuk diolah dengan digunakan untuk tanaman yang kita gunakan. Ya, terus, penggunaannya apa ya? Ini untuk irigasi lagi, terus untuk toilet, flushing, dan untuk siram-siram, atau untuk kebutuhan eh, lantai yang kita bersihkan. Ya, ini kira-kira sepintas yang bisa kita coba. Di sini sudah ada juga beberapa yang saya tampilkan. Itu adalah dari kamar mandi itu kira-kira jumlahnya yang paling besar mencapai 50 sampai 60 persennya sendiri dari jumlah grey water. Ya, itu yang satu. Terus yang dari eh, penggunaan cuci ya sekitar 25 sampai 35 persen ya berarti di situ kembali lagi sudah ada sekitar eh, 60 sampai 80 terus untuk eh, cuci yang lainnya di dapur di sini adalah kira-kira sekitar 10 sampai 20%. Nah, yang di sini memang isinya yang di ini banyak sekali makanan, sisa makan yang dikelola. Tetapi sisa makan pun ini sebetulnya kalau di pengelolaannya cukup bagus pada waktu kita ingin mencuci piring dan mencuci sisa makan, sisa makan itu kita singkirkan dulu supaya air yang keluar dari sisa sabunnya itu betul-betul sudah mendekati nutrisinya rendah. Jadi ini akan menimbulkan bau kalau di bahan-bahan organik tersebut. Nah kandungannya apa? Nah ini teman-teman bisa mencoba melihat di sini adalah yang untuk bagian ke BUD-nya ini yang rata-rata dipakai untuk kebutuhan pengukuran buangan nutrisi atau dari rumah tangga. Ya, di sana kelihatan sekali 50 sampai 120. Ini kelihatannya sudah bisa dianggap nanti melampaui batas. Terus di sini yang ada yang cukup menarik adalah di total fosfornya. Ya, ini total fosfor ini hasil dari sabun, bahan sabunnya. Untuk pelunak di sini, ini dibutuhkan untuk tanaman. Ya, ini yang jadi teman-teman perhatikan: komposisi yang kita buang ini sebetulnya masih cukup banyak nutrisi yang bisa digunakan untuk tanaman lainnya. Daripada kita nanti beli pupuk lagi untuk bisa menambahkan, tetapi mencemari yang lainnya. Oke, ini salah satunya air tadi bisa untuk melantai, bukan berarti dansa, tapi ini melantai betul-betul di Indonesia, kalau di sini kita melantai benar. Terus yang berikutnya ada materi BUD tadi, ini adalah cukup tinggi, nutrinya nitrogennya rendah memang, karena tidak terlalu banyak. Ya, ini terus yang patogennya ada, tetapi sebagian kecil, jadi masih terikutkan, ini masih ada. Nah, inilah yang sebetulnya dari gambar yang saya ingin tampilkan di sini. Secara umum, itu ada dua. Jadi buangan kita yang black water itulah yang kita tampung di septic tank. Terus yang grey water itu biasanya langsung dibuang di sini. Lah kita potong di sini, jangan dibuang. Kita olah dulu, diolah tapi rata-rata sementara ini masih juga dibuang. Nah, ini saya mencoba saya buatkan ini dipakai lagi untuk digunakan di lainnya. Ya, jadi inilah yang saya inginkan. Di sini ada yang dari pengolahan ini pH-nya sudah ada di normal, COD-nya ini antara 100 sampai 700, di sini rata-rata 100 BOD-nya 47 sampai 400 di sini rata-rata 50 dan selanjutnya. Ya, jadi di sini kalau kita tadi ingin membuang, kalau tadi dari 120 yang masuk ke sini 20%, 80-nya adalah 100 liter. 100 liter itu dibuang berarti akan kita pada satu titik tertentu dengan peningkatan jumlah penduduk itu akan tidak imbang jumlah air kita. Nah, kalau saya asumsikan saja dari 100 liter saya ambil minimal 50 persen berarti saya kembalikan ke sini. Berarti rata-rata dalam jumlah berikutnya kalau kebutuhan kita 120 berarti kita sudah bisa saving 50 persen. Berarti kita nanti, untuk masa depan, kita berumur panjang ke Yang kedua, juga kita tidak mencemari perairan yang sementara ini menjadi acuan dari peraturan pemerintah. Kita diharapkan menggunakan air permukaan, bukan air tanah. Ya, ini konsep itu yang ingin saya uh, utarakan. Ini sama bagaimana kondisinya ya ini kita kasih screening, kasih ini sabun, penangkap sabunnya, terus ini difiltrasi dengan level sand filtrasi, terus ini digunakan lagi untuk tanaman. Terus kandungan yang totalnya ini grey water karakteristik jadi menarik. Jadi kalau kita bisa lihat seperti itu. Nah, sekarang saya ingin membandingkan antara yang kita saya warnai kuning, ini sebetulnya saya ingin sekali menyebutnya ini adalah yellow water. Ya, ini rata-rata ini kandungannya sangat bagus. Nitrogennya ada ya, di sini fosfornya ada. Berarti dua komponen ini ini sudah merupakan satu 2/3 dari kebutuhan untuk tanaman kita. Ya, jadi, disinilah yang sebetulnya cukup bisa kita perhatikan untuk air kita bisa semakin digunakan, semakin lama. Oke, kira-kira ini ini saya gandingkan dengan domestik waste yang lain, kira-kira bisa disimak. Terus, ini adalah untuk mencoba melihat besar kecilnya dari perbandingan grey water. Dengan beberapa yang ada, ya, jadi di sini terlihat sekali. Oke, ini saya masih jadi perbandingan. Saya ingin sekali teman-teman mulai memperhatikan kandungan yang ada, supaya kita tahu apakah yang ada itu membahayakan atau sebaiknya kita bisa mengerjakan. Tadi, saya juga tertarik dengan kesimpulan atau dari Pak Imam. Yaitu, bagaimana mulai perkebunan perkotaan? Saya juga sudah mengotak-ngatik sedikit bagaimana dengan eh, artinya aquaponik. Aquaponik itu menarik, yaitu kombinasi antara perikanan dan pertanian. Kalau kita perikanan saja, kita membutuhkan air banyak, tetapi setelah kita pakai, kita buang jadi limbah, padahal di dalam air yang kita buang itu, kalau kita tahu parameternya, itu adalah sebagian masih dikonsumsi oleh pertanian kita atau tanaman. Ya ini yang sudah kami di Unika sudah saya coba dengan teman-teman mengotak atik itu satu. Terus sebetulnya teman-teman juga bisa bagaimana dengan kondisi-kondisi yang sekarang ada. Seperti di tempat saya, ini ada di daerah Magelang ke atas, Wonosobo itu lingkungannya rusak. Kenapa? Karena untuk budidaya kentang, kentang sistemnya dia adalah dia di permukaan. Jadi begitu kena hujan, dia airnya tergerus. Maka banyak sekali sedimen yang terbawa. Nah, dengan mungkin maaf, dengan bapak, Joko. mohon maaf, waktunya sudah habis. Oh iya, oke, okay, saya tak langsung secara kesimpulan. Ya, oke, okay. ya, terima kasih. Ya, ini kesimpulannya di sini. Kita mencoba melihat bahwa... Kalau saya mencoba, grey water bukan sebagai waste, tetapi adalah resource yang belum diolah. Jadi kita juga bisa menggunakan dari limbah, terus mengurangi juga kebutuhan air. Yang keempat adalah mengurangi pencemaran. Yang kelima adalah di sini masih ada kandungan nutriennya. Oke, terima kasih Mbak Putri. Iya, terima kasih juga Bapak Joko. Terima kasih atas presentasinya. Dan sekarang kita akan lanjutkan dengan pemateri yang kedua, yaitu Mbak Sintia Sakti R. Prakasita. Saat ini beliau merupakan Watch Officer di UNICEF Indonesia. Beliau juga merupakan lulusan program magister dari Universitas Utrecht Belanda dalam bidang ilmu dan manajemen air. Beliau ini adalah penerima beasiswa Utrecht Excellence Scholarship tahun 2017 dan juga merupakan lulusan cum laude di UPN Veteran Yogyakarta. Kali ini beliau atas nama personal akan berbagi ilmu kepada kita semua terkait uh, penyediaan wash yang sustainable di Indonesia. Mulai dari pentingnya wash, kondisi air minum dan sanitasi di Indonesia, hingga bagaimana mempercepat atau mengakselerasi pengelolaan penyediaan air minum yang aman. Cynthia, the floor is yours. Silahkan. Thank you, Mbak Putri. Um, saya share screen. sudah kelihatan ya mbak mohon konfirmasi sudah tinggal di aja ya oke okay. terima kasih terima kasih mbak putri selamat siang bapak ibu dan teman teman semuanya terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi tentang challenge dan peluang dalam penyediaan was yang aman bagi semua seperti yang telah diperkenalkan oleh mbak putri nama saya Cynthia saya adalah seorang was officer Um, yang bekerja untuk mendukung penyediaan akses luas di Indonesia. Um, sebenarnya saya baru mulai bekerja di sektor ini pada pertengahan tahun lalu, jadi sebenarnya saya masih sangat baru di sektor ini. Namun demikian, saya belajar banyak hal dan senang sekali bisa berbagi apa yang telah saya pelajari di forum ini. Saya langsung mulai aja. Um, sebagai permulaan, saya ingin sedikit aja menjelaskan. Mengapa wash ini sangat penting bagi kehidupan kita semua? Tadi juga sudah disinggung oleh Mbak Putri dan Pak Joko dan yang lain. Mengapa wash ini sangat penting buat kehidupan kita? Nah, air sanitasi dan kebersihan atau yang biasa kita kenal dengan istilah wash sangat penting untuk kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Namun jutaan orang di seluruh dunia masih kekurangan layanan wash yang memadai dan akibatnya menderita banyak penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Kekurangan wash um, sendiri bertambah negatif pada kualitas hidup dan hak asasi manusia. Layanan wash yang buruk juga bisa melemahkan sistem kesehatan, mengancam keamanan kesehatan, serta membe membebani perekonomian. WHO sendiri, uh, WHO telah memperkirakan lebih dari 525 anak di bawah usia 5 tahun meninggal karena diare setiap tahunnya. Yang mana diare itu sebenarnya penyakit yang dapat dicegah dengan adanya ketersediaan akses terhadap wash yang aman. Selain itu anak-anak juga dapat juga terpaksa tidak masuk sekolah karena banyak alasan terkait kurangnya akses wash, misalnya anak-anak disuruh pergi untuk mengambil air atau sakit karena diare atau juga atau bisa juga anak perempuan tidak mau menggunakan toilet di sekolah karena selama menstruasi karena um, tidak ada air atau atau uh, kurang privasi karena toilet tidak terpisah antara toilet laki-laki dan toilet perempuan seperti itu. Nah selain itu wanita juga lebih rentan terhadap penyakit yang berkaitan dengan wash, terutama jika penyakit itu terjadi selama kehamilan sehingga mempengaruhi kesehatan bayi. Wanita juga rentan terhadap um, pelecehan ketika mengambil air di tempat di luar rumahnya menggunakan toilet bersama dan mempraktikkan buang air besar sembarangan di luar rumah. Nah, karena was ini sangat penting bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia, akses terhadap was telah dinyatakan sebagai hak asasi manusia dan menjadi fasilitator akses untuk ke hak-hak lain dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Di tingkat global sendiri, Sustainable Development Goals atau biasa dikenal dengan SDG disepakati oleh banyak negara termasuk Indonesia dalam SDG ini akses was yang aman tercantum dalam target nomor enam yaitu untuk memastikan pengelolaan air yang dan sanitasi yang tersedia dan berkelanjutan untuk semua untuk mencapai tujuan tersebut pada tahun 2030 banyak target ditetapkan namun target untuk air dan sanitasi um, uh, terkait target air terkait target air dan sanitasi dicantumkan dalam target 6.1 dan 6.2. Target 6.1 yaitu pada tahun 2030 untuk mencapai akses sanitasi dan akses air minum dan sanitasi yang memadai dan merata dan terjangkau untuk semua. Sedangkan target 6.2 pada tahun 2030 untuk mencapai akses sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata untuk semua mengakhiri buang air besar sembarangan serta memberikan perhatian khusus terhadap perempuan dan anak perempuan serta yang berada di di situasi yang rentan. Organisasi internasional seperti WHO dan UNICEF berkolaborasi untuk memantau memantau kemajuan cakupan WAS di negara-negara dan secara global melalui kerja kolaboratif yang disebut dengan JMP atau Joint Monitoring Program. GMP ini dia memanage database secara global dan menerbitkan laporan secara teratur untuk melaporkan pencapaian wash pada tingkat global seperti itu. Nah, kemudian jika berbicara tentang wash di level global, um, GMP menerbit, mengembangkan definisi tingkat layanan air minum dan sanitasi serta hygiene um, untuk mengukur kemajuan cakupan wash di seluruh dunia sehingga Laporannya itu um, ada standarnya dan dan um, capaian setiap negara itu bisa dibandingkan satu sama lain. Gitu. Nah, karena keterbatasan, keterbatasan waktu untuk yang service level sanitasi dan hygiene, mohon maaf tidak bisa saya jelaskan. Tapi untuk yang service air, uh, air minum ada lima tingkatan, mulai dari air permukaan hingga Air minum yang dikelola dengan aman. Um, air minum yang dikelola dengan aman ini maksudnya adalah jika air minum di rumah tangga di, diambil atau berasal dari air minum, sumber air minum yang layak, um, tersedia terletak di dalam rumah. Sumber air minumnya tersedia jika dibutuhkan dan bebas dari kontaminasi tinja dan uh, unsur, unsur kimia prioritas. Indonesia sendiri telah memiliki definisi nasional yang mengadopsi definisi dari global ini. Selanjutnya, saya akan memberikan gambaran capaian *wash* di Indonesia secara global. Nah, berikut adalah capaian Indonesia, capaian *wash* secara global yang saya ambil dari salah satu laporan JMP. Jadi, JMP itu melaporkan bahwa di seluruh dunia, meskipun terlihat di bagian bawah grafik dengan warna yang lebih gelap terlihat bahwa capaian air minum aman atau sanitasi aman atau higien yang dasar itu sudah cukup tinggi tapi ternyata masih banyak orang-orang uh, di dunia yang belum ya, belum mendapatkan akses ke air minum sanitasi dan higien yang aman. Contohnya ada 122 juta orang di dunia yang masih menggunakan air permukaan. Sebagai sumber air minumnya, kemudian ada 949 juta orang di dunia yang masih buang air besar sembarangan, dan 2,3 miliar orang yang kekurangan akses kebersihan dasar. Ini di tahun 2020. Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia menempati urutan keempat di dunia dengan sekitar 6% rumah tangga di seluruh Indonesia masih belum memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi. Namun pemerintah Indonesia terus melakukan upaya penyediaan sarana air minum, sanitasi dan kebersihan secara menyeluruh sehingga saat ini capaian Indonesia sudah cukup baik, mencapai 90% cakupan air minum dasar secara nasional dan di antara semua provinsi di Indonesia, Jakarta yang memiliki cakupan rumah tangga yang memiliki akses air minum dasar yang paling tinggi. Namun Bengkulu Bengkulu memiliki akses yang terendah. Nah, tingginya cakupan akses cakupan akses air minum dasar ini belum tentu air minumnya aman karena saat ini belum ada kualitas air minum yang dilakukan pemantauan kualitas air minum yang dilakukan secara menyeluruh pada tingkat nasional sehingga masih sulit untuk memantau kualitas air minum yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Untuk sanitasi dan hygiene sendiri, pencapaian tingkat dasar, tingkatan dasar lebih rendah sedikit lebih rendah daripada capaian air minum nah, di di mana 80 rumah tangga memiliki akses sanitasi dasar di tingkat nasional. Nah di tingkat di perkotaan cakupannya lebih tinggi daripada di pedesaan. Pola serupa juga terjadi untuk cakupan kebersihan, di mana cakupan di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan, bahkan di perkotaan lebih tinggi daripada persentase nasional. Nah, hal ini nih masih menunjukkan bahwa ada kesenjangan pembangunan di wilayah kota dan pedesaan yang sampai saat ini masih menjadi tantangan dalam mencapai akses was yang dikelola dengan aman untuk semua. Nah, meskipun Pencapaian WASH di Indonesia ini sudah cukup baik dan uh, meningkat dari tahun ke tahun, namun tantangan-tantangannya tetap ada dan harus diatasi. Berbagai strategi perlu ditetapkan untuk uh, mempercepat kemajuan dan mencapai dan pada akhirnya bisa mencapai tujuan SDG nomor 6 untuk akses sanitasi, air minum dan sanitasi untuk semua. Nah pada kali ini saya akan fokus pada strategi untuk air minum yang aman. Nah ada lima area yang di yang bisa ditingkatkan untuk mempercepat penyediaan air minum untuk semua. Yang pertama adalah diregulasi regulasi dan tata tata kelola kelembagaan. Yang kedua adalah infrastruktur dan teknologi. Yang ketiga investasi atau pendanaan. Yang keempat adalah kualitas pemantauan kualitas dan yang terakhir dan yang paling penting juga adalah perubahan perilaku. Nah, um, berbagai masalah dan tantangan dari sisi kebijakan dan tata kelola kelembagaan dalam penyediaan air minum, um, contohnya adalah tidak adanya perundang-undangan yang menjamin, yang mengatur penyediaan air, uh, air minum secara spesifik sekali dan namun menyeluruh, serta tata kelola kelembagaan yang lemah dan rendah dan berkomitmennya rendah serta kurangnya kapasitas di daerah sebagai penyedia air minum. Nah, hal yang bisa dilakukan untuk ini adalah pertama memperbaiki kerangka peraturan baik di pusat maupun di daerah dan memperkuat kolaborasi dari masing-masing lembaga atau institusi-institusi dan juga stakeholders yang lain. Beberapa kementerian di tingkat pusat yang bertanggung jawab untuk penyediaan, penyediaan akses air minum, contohnya adalah ada Bapak kemudian kementerian PUPR, kemudian juga ada kementerian kesehatan. Di daerah sendiri ada dinas PUPR, dinas kesehatan, dan juga PDAM sebagai penyedia air minum perpipaan. Yang kedua adalah dari sisi investasi. Nah, selain uh, adanya gap atau kesenjangan uh, pendanaan baik di tingkat nasional atau di tingkat provinsi, um, beberapa strategi yang bisa diterapkan adalah dengan memanfaatkan dana publik dan dana dari sektor private, dari sektor swasta untuk program penyediaan air minum yang berkelanjutan. Yang kedua adalah untuk men, untuk pemerintah daerah bisa meningkatkan investasinya uh, mening, un, untuk menyediakan akses air minum yang aman bagi warganya. Yang ketiga adalah memperbaiki iklim investasi untuk merangsang aktivitas investasi dari sektor swasta sehingga pendanaan uh, pendanaan untuk penyediaan air minum bisa masuk. Nah, kemudian dari sisi infrastruktur, Um, kita tahu bahwa penyediaan air minum ini di penyediaan air minum di, dilayani oleh BUMD atau PDAM dan non BUMD atau dan juga sektor swasta serta rumah tangga itu sendiri bagi rumah yang sumber air minum utamanya itu adalah sumur misalnya. Nah dari berbagai penyedia air minum ini ada juga banyak juga berbagai isu ketersediaan dan juga kualitas air minum. Yang disediakan sehingga peningkatan cakupan layanan air minum perlu ditingkatkan dengan mengembangkan dan memperbaiki sistem dan instalasinya itu sendiri. Nah, yang kedua adalah dengan meningkatkan kapasitas operator penyedia layanan air minum. Untuk bisa pertama, menyusul, contohnya adalah dengan menyusun rencana bisnis, mengelola aset, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Nah, yang terakhir adalah mengembangkan teknologi tepat guna untuk sistem penyediaan air minum yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan perubahan iklim ke dalamnya sehingga nanti instalasinya atau fasilitas penyediaan air minum tidak terpengaruh atau jika terpengaruh oleh bencana yang terjadi karena perubahan iklim, dia bisa bounce back better seperti itu. Selain infrastruktur yang perlu diperbaiki, monitoring atau... Pengawasan kualitas air minum juga perlu dilakukan untuk meningkatkan akses air minum yang aman. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa data kualitas air minum yang mencakup seluruh Indonesia itu belum tersedia saat ini sehingga hal tersebut menyebabkan pemantauan-pemantauan sulit dilakukan sehingga progres peningkatan kualitas air minum juga sulit dipantau oleh pemerintah. Beberapa caranya adalah dengan melaksanakan monitoring atau pengawasan kualitas air minum yang dilakukan secara berkala. Kemudian meningkatkan sistem manajemen data secara terpusat dan data ini harus bisa diakses di oleh publik sehingga publik juga bisa memantau bagaimana kualitas air minum yang dimilikinya. Kemudian membangun kapasitas sumber daya sumber daya manusia untuk melakukan pengujian air minum karena saat ini eh, eh, kapas eh, sumber daya manusia yang bisa melakukan uji air minum air, sangat terbatas sehingga perlu untuk membangun kapasitas sumber daya manusia. Kemudian juga yang terakhir adalah meningkatkan kapasitas laboratorium yang digunakan untuk menguji kualitas air minum. Eh, dengan banyaknya eh, laboratorium yang tersebar di seluruh Indonesia laboratorium laboratorium ini tidak semuanya memiliki kemampuan yang sama untuk menguji air minum kadang ada di kota-kota besar laboratoriumnya bisa menguji banyak parameter namun biasanya di kota-kota kecil atau di daerah gitu laboratoriumnya tidak bisa menguji banyak parameter air minum seperti itu. Nah, yang terakhir dan yang paling penting adalah uh, yang paling penting ini. Menurut saya ini jadi poin yang paling penting karena siapapun bisa melakukan. Jadi kita tidak perlu bergantung pada pemerintah. Meskipun ini merupakan tanggung jawab pemerintah, tapi kita juga bisa ada peran yang bisa kita lakukan sendiri untuk uh, menye membantu penyediaan akses was yang aman dan berkelanjutan. Begitu. Nah, yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari komunitas adalah: pertama, jika air minum di rumah disediakan oleh BUMD, atau non-BUMD, atau sektor swasta, maka tingkat kepuasan konsumen menjadi hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting untuk kita laporkan ke penyedia air minum, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas layanan air minumnya. Kemudian jika memungkinkan kita perlu bergeser mengganti sumber air minumnya dari yang berasal dari bukan pertipaan baik seperti sumur misalnya baik itu sumur gali atau sumur bor atau mata air atau air hujan bisa bergeser ke pertipaan yang menjadi yang termasuk ke dalam kategori sumber air minum layak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian memastikan kita untuk mengelola air Air minum di rumah secara aman belum dikonsumsi, seperti dengan um, direbus lebih dahulu dan juga disimpan ke dalam di dalam uh, wadah yang bersih dan ada yang bersih dan kedap udara. Dan jika rumah menggunakan tangki septik sebagai tempat pembuangan limbah tinja dan sumur sebagai sumber air minum utamanya, maka pastikan tangki septik yang digunakan sudah sesuai standar. Pastikan juga untuk tangki septik tersebut dikosongkan satu kali, minimal satu kali, dalam tiga tahun, serta pastikan letak tangki septik, letak tangki septik dan sumurnya minimal 10 meter, minimal 10 meter dari sumur tersebut. Dan yang terakhir adalah kita bisa melakukan uji kualitas air minum secara mandiri. Yang paling terakhir adalah... Jika memungkinkan, karena cukup mahal untuk melakukan pengujian kualitas air minum, tapi yang paling penting adalah untuk memastikan air yang dikonsumsi di rumah um, sudah diolah dengan aman. Uh, demikian uh, presentasi dari saya, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Mohon Mbak Putri. Oke, okay. terima kasih Cynthia atas ilmunya mengenai WASH di Indonesia. Uh, uh, Aldo, uh, I'm gonna first introduce you in Bahasa Indonesia and then in English. Is that okay? Thank you. Ya, yeah, itu okay. Um, Oke, okay, thank you. Uh, pembicara kita yang ketiga adalah Aldo Yelza Maroni Peralta. Saat ini beliau merupakan junior project engineer dalam bidang irigasi di Praktika Foundation. Beliau merupakan lulusan program magister dari Universitas Wageningen, Belanda, pada jurusan pertanahan internasional dan manajemen air. Beliau juga terlibat dalam beberapa proyek internasional di Jerman, Nepal, Meksiko, Belanda, dan Mozambik. Dan selain bahasa Inggris, beliau juga menguasai bahasa Spanyol, Portugis, dan bahasa Jerman. Kali ini beliau akan berbagi kepada kita mengenai aset manajemen, dimulai dari pentingnya aset manajemen, komponen-komponen perencanaan dan proses penerapannya, tantangan serta keterkaitan aset manajemen sebagai bagian dari praktek wash. Uh, and now, please welcome our last keynote speaker, Aldo Yael Zamaroni Peralta. I hope I spelled your name correctly, Aldo. Aldo is currently a junior project engineer irrigation specialist at Practical Foundation. He holds a master's degree from the Wageningen University uh, in the Netherlands in International Land and Water Management, specialization Water Society and Technology. He's been involved in many projects in his field in many locations such as Germany, Nepal, Zambia, Mexico, the Netherlands and Mozambique. And besides English, he also speaks Spanish, Portuguese and German. Awesome. All the way from Mexico in the middle of the night, he's going to share with us about asset management of water system uh, from the definition, components, steps, challenges uh, to its role as part of wash practice. Um, Mr. Aldo, please stay awake. The floor, the floor is yours. Thank you. Hello everyone. Thanks so much for the introduction. Uh, please let me know when, my, when you can see my presentation. Can you see it? No? Can you hear me? Hello, Hello? not yet. Not yet? Yes. Mm, what about now? Is it loading? Yes. Yes. Perfect. So my my name is uh, Aldo uh, as as a, as she said, I work for Practical Foundation. I did my studies at Wageningen in international land and water management. And I'm currently working at uh, Practical Foundation, which is uh, a Dutch based NGO uh, working mostly in Africa and Asia with uh, innovative technologies that we like them to be managed uh, locally. And today I'm going to present asset management, which, which is one of our main uh, topics regarding uh, drinking water. And how are we trying to do the implementation and the, the, the pilots and the, the, scale, the scaling in uh, in different countries in in mostly in Asia, that's that's happening in Bangladesh and Nepal. So first of all, a small introduction about Practical Foundation. What we do? We we have four main uh, topics. The first one is uh, rural water supply. The second is sanitation or fecal sludge uh, management. Uh, irrigation, mostly solar irrigation, and uh, nowadays is what we do, and groundwater uh, development. Uh, our mission, as I, I summarized at the beginning, is to provide concepts, tools, and technologies to support uh, in an inclusive way and a self-sustaining. Uh, talking about the financial aspects, the water, energy, and the sanitation sectors, and uh, we like to develop uh, innovations or or to test new knowledge in a participatory. Way, but also to, to be managed uh, by local consultants or by local uh, implementators organizations in the in the countries. Um, okay, now I'm going to start uh, my presentation on asset management, and I like to start with this sentence: uh, "When water systems uh, break down, what what happens once uh, the water systems uh, break down? Uh, we can see some some pictures here in the in the bottom." Um, most of the times the theory tells that uh, all the focus when when we talk about this water program is made on the construction, on the building, on the design of the drinking water systems. But almost nothing of uh, importance is given to the operation and maintenance. So once the, the the pipe the pipe system or the drinking water system is delivered, it is common to forget who's gonna manage who's going to operate who's going to make the repairs who's going to use it even uh, the water system uh, asset management is not a new topic it started in the 80s in europe uh, however it is since it started uh, for drinking water systems in europe right now there, there, there is software about it which is too complex it's, it's expensive and it's uh, challenging to be used by local water user committees and i'm talking in about developing countries so it's difficult for uh, people, for a person, for example, in Mozambique to use a very complex, a very uh, requiring uh, hard drive uh, computer memory uh, software since they don't have the resources and the capacities to do it. So uh, we in practical we develop uh, software, which is tailor-made to the context in developing in developing countries, which we keep uh, easy easy to follow easy to use uh, it's open source of course because we are an ngo and, uh, and and it's always in a continuous uh, improving uh, loop in order to achieve uh, the the desired outcomes um, now I'm, I'm gonna define asset management in the next slide but first of all i i want to explain you what was the reasoning behind uh, the development of asset management of what, what happens most of the times in a water system? Uh, since the, as I said the water system, nobody thinks who's going to use it, who's going to pay for the water, uh, most of the time, there is low investment or there is low expenditure in the maintenance of it. and of course this is attached to a low uh, income within the water system. So nobody is paying for the water, nobody's paying for the repairs. Since there is a low investment in the water system, the risk for it to fail are higher. So if, if I don't change the valves, if I don't change the pipes, if I don't uh, give maintenance to the pump, the risk for for it to fail are higher. And since the risk for it to fail are, are higher, the service that I can provide to the to the users it's also lower. Since it's lower, uh, the willingness to pay it's also lower so that's why we call this a downward spiral because it's everything uh, everything is is uh, attached to each other uh, and less money is getting into the system the less willingness uh, from users to pay the less money that is getting into the system again so uh, there there is there needs to be a way to to break this this cycle in order to make uh, users to, to pay and to get a better service uh, within the water system. That's the whole uh, theory or not theory, but like a uh, story behind uh, asset management. Then um, how we define asset management at Practica Foundation is the activity of achieving and maintaining uh, the agreed water delivery needs uh, or service level during a sustained period of time at a certain cost. And for this, we have to define um, three main uh, main um, concepts. The first one is asset. The second is maintenance, and the third one is uh, service level. Uh, so, an, an asset is basically a resource, or in a, in a simple word, is a thing that is expected to provide future benefit uh, to a person or a company. Talking about the drinking water system, uh, or, or an asset is a pipe. An asset is a valve. An asset is a water tank everything is an asset any, any uh, thing that you, can, that you can touch is a, a computer is an asset um, which therefore need maintenance in order not to break down but also to work uh, or to, to, to function uh, properly or as it should and in case if you do not provide maintenance uh, that can result in, in loss of, uh, of income in, in the case of a water system or in the loss of, of use in, in case of, of, any other, of any other asset. Uh, and service level, we like to define it very, very easy, and it's the quality of the deliver service. So for example, uh, within a water system, the service level can be defined as uh, the number of hours that uh, the, the system is gonna be uh, providing water to the users. So it can be from 8 a.m. to midday, for example. So, the service level for uh, community X can be four hours of, of water uh, from Monday to Saturday, for example. And the users will be able to pay or will be willing to pay for that service level. So, uh, it is important to, to mention that um, this, the service level or the water delivery needs need to be agreed in order to, to have this uh, sphere of uh, participatory approach uh, to provide the, the users and the managers like uh, at the same uh, level in the floor in order to operate the water system. Uh, and of course, uh, asset management is, uh, is the pathway to have a business uh, driven, affordable and quality pipe water supply uh, service. Now, uh, what are the, the main components of asset management plan? We like to divide it in three. The first one is to have a, a maintenance plan based on a service level agreement. The second one is uh, the optimization of the system using uh, iterations, and the third one is monitoring and adjustment. And I'm gonna try to explain each of these three steps, which each of them have, have has also a sub steps. So the first one is Asset Inventory and Risk Assessment. Uh, so this is basically just to know what are the assets within your water system? How many pipes? How many valves? Where are they? Uh, where are they? Uh, which brand? Which gear they were installed? Uh, and to conduct a risk assessment within the valves. Okay, so I have this valve. How can these fail? Uh, how can these... Um, break, and then what happens if this breaks? That's that's basically the first first step within a, an asset management plan. The second one is the service level agreement. This has to be together with the community. Then you have to go and and talk to the community, say, okay, this is the water system that we have, and this is the capacity that 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 we have. These are the resources that we have. We can provide you with four hours of uh, of water doing it in a sustainable way meaning that we're not going to deplete the aquifer meaning that we are not going to overrun the pump etc cetera, etc cetera. Uh, and then the community should have voice in order to define or to, to say what are their needs regarding the, the service level and by discussing this inherently you enter into the tariff definition how much is the community willing to pay per liter per connection per month per year the tariff, uh, it's very fluid. So it, it as as I as I said at the beginning, this is a community managed uh, innovation or knowledge. Therefore, uh, it can be adapted to what are the the needs and also the resources within each community. So, for example, there are places that like to pay per per liter. There are places that like to pay per month. It it, it doesn't even uh sh it should not affect. Uh, um, but it needs to be agreed in the beginning. Uh, and with that, then you know how much water you're going to provide and how much uh, money you're going to get uh, for the year, let's say. So you can make a maintenance plan. So you can say, I have 1,000 euros uh, every month to, to, main, to maintain this water system. Okay, now I have my risk assessment, which was my first step. Now I know or I can plan. Which uh, assets need to be maintained, or which assets are have priority to be maintained? Um, so that's like the, the first step. I like to call it uh, like to have the big picture of your water system and how it's going to be how to how it's going to be working. Uh, the second step is once you have the maintenance plan and the the asset inventory, you compare. And your cost estimation with the estimated income so how much is the maintenance going to cost you and how much money you're going to make from the tariff that you just define and you can run some uh, iterations in order to see whether it's okay or not within the first year to see if all the people pay the tariff that was agreed and if you as, as a water manager uh, also deliver the, the service that you that you uh, promised at the beginning uh, and the third one is just monitoring and adjustment. You need to monitor the performance of the system, which is, uh, in in few words, is water quality, affordability, reliability, accessibility. Is just to see how your how your asset management plan is working. If you are managing to provide what is needed uh, or what are the requirements and what needs to be to be changing. Perhaps, uh, for example, you don't need to provide water the five days per week. You only need to provide water three days. Or it can be the other case. You need to provide water every day, the whole day, but hence uh, the water tariff should be higher. So these are the, the things that need to be monitored um, and adjusted during the during the, the third step. Uh, and and I so just to to finalize this slide, I would say that an asset management plan is not is something uh, is not static. This means that uh, it can be changed. It should be changed. It should be revised every year. Um, in, a, in in general, but every five years it need to be uh, revised in detail. You need to check uh, if the assets have changed, if the tariff has changed, inflation, uh, all the all the costs for the staff in case you you have staff higher, uh, also the, the 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 all these concepts were quality affordability reliability, if this has also uh, changed. Um, okay, now asset management as part of, of WASH or what is what have we seen is the the importance of or the use of asset management the, this uh, this uh, innovation is that it helps you to record assets and make a maintenance plan. So now you have the big picture of your water system, and this helps you to decrease the downtime and to ensure a good uh, service level. It also helps the the managers to make a financial models. So they know how much money they will get through the year, and they can plan their maintenance. Uh, and it, got, it it also helps you to optimize your system. It also helps you to know where to focus more, where it's uh, it's breaking, where, where you're having more issues within the water system or not. Uh, and and of course, this can be used by different uh, actors. So. They, what what I mainly describe is the water user committees or the operators. So it helps them, it gives them the big picture of what's going on on the water system. Uh, what's the performance talking about the financial aspects but also the technical aspects, uh, which assets are failing more and which less. And, uh, but it's also helpful for the local governments, for us as, as NGOs, for local NGOs uh, in the sense that it provides uh, feedback or it provides real information about um, how how much water is being used, what are the use of water, which times they use uh, the water more, uh, and finally to the to the government in in all their levels, provincial, national, uh, uh, regional uh, levels, to get data from the water systems in their country. Um, to, to have indicators uh, that can help or that can support national programs for, for development, for example, that can also be, be used. Uh, and what, what have we been doing in, at Practical Foundation uh, in the sense of asset management? As, as we said, this is not new, but we're trying to simplify it for, for the developing countries. So uh, I'm going to show you a video. Thing is the, the next slide. But basically we have uh, the asset management uh, toolbox right now, which consists in an e-learning uh, environment in Moodle, which is a training that you can follow in order to, to learn or to understand what's asset management. The second is an app It's an app that is meant to be used by the, by the water managers in order to support uh, the local uh, the local level in a daily basis so they can put how much water they charge uh, which assets are breaking uh, what are the the risk within those waters and uh, the third one is a dashboard for institutional level analysis so with this uh, let's say that uh, the the dashboard gives you the first step gives you the first picture that i just described uh, you can do the the asset inventory you can do the risk assessment you can do the the water tariff on the um, and the yeah the, the 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 other one the the risk assessment. Um okay, so I'm gonna show you this video that we developed for the World Water Week on uh, earlier this year. I hope you can hear it. Supporting tools. The application of software tools for asset management is not new. There are options available. However, these are usually designed from a Western perspective and can become difficult to operationalize in rural and very urban settings of developing countries. To address this problem, the WASH Alliance International has developed a new set of tools under the WASH SDG program. These tools include paper-based manuals and templates for developing an asset management plan, an online learning platform, a web dashboard, and an Android mobile app. The online learning platform is Moodle-based and free to enroll. It provides three modules: the basics of asset management for target communities and their water systems caretakers and water user committees. The principles of asset management monitoring and implementation for governmental and non-governmental organizations feel staff working directly with local communities. The development of an asset management plan and performing cost optimizations for professionals. The e-learning platform contains plain text and pictures, animated and explanatory videos, slideshows, short quizzes. Case studies, practical assignments, and a paper based series game. A mobile app and a WAVE dashboard support the actual monitoring of a water systems asset management plan. They have been developed together with the end users in a human centered design process. The mobile app is for use by water systems caretakers on site. The Wave dashboard is meant for water systems managers and decision makers. The app and dashboard have a two-way interaction and three main functionalities. Finance. Data on income and expenditures can be entered in a mobile cashbook. This is graphically presented in the Wave Dashboard and allows managers to judge whether maintenance is in line with schedule and costs and to check whether the said water tariff and other sources of income are recovering costs. maintenance. a risk and cost-based maintenance plan can be included in the wave dashboard and then executed by the caretaker through mobile maintenance notifications. feedback from the caretaker on the actual water system failures and performed maintenance can be entered through mobile logs. service data on the supplied water quantity and tested water quality can be entered through the mobile app this allows for comparison with actual water sales and water quality standards in the web dashboard software tools are a must to facilitate quick data entry and analysis but can be problematic in case of poor internet connectivity the Word and Excel-based manuals and templates of WASH Alliance International are the reliable backup and a good source for field-based training. Interested to know more about WASH Alliance International's management tools? Please contact info at wash-alliance.org. Mm hmm uh, so perhaps I, I forgot to mention this at the, at the beginning, but this this project or all these efforts is done under the Wash Alliance. The Wash Alliance is uh, a Dutch program running in in Asia and Africa, and we as practical we are the technical uh, advisors of that program, and we are uh, running out all these uh, all the asset management uh, technical support uh, on this topic. Uh, more more online resources available. you can check our website uh, practica.org, uh, and our four blocks series about asset management, which basically describes everything that I just like said. and you can find it under the Wash Alliance uh, website. Uh, also just to say the the app is uh, available already on on Google uh, on the Google Store, Google Play Store. Uh, unfortunately, it's not ready for iPhone uh, yet, but uh, but hopefully it will be soon. And the model, uh, please stay stay tuned to our uh, our website or, or LinkedIn because we're gonna do the launching uh, very soon, being within uh, perhaps beginning of next year that will that will happen. We're finishing, so you can also access it. Uh, everything we we do at Practica is uh, open source. Since we are an NGO, so it is free for for access. Uh, and that's it. That's my presentation. Okay, thank you Aldo for sharing your knowledge about the asset management of the water systems. Uh, terima kasih sekali lagi untuk para keynote speakers hari ini. Saya yakin di sini kita semua sudah semakin bertambah lagi ilmunya dari materi-materi yang sudah disampaikan. Mm -hmm. Sekarang selanjutnya marilah kita buka sesi 30 menit tanya jawab kita. Now let's start our Q&A session. We will try to answer all the question in this 30 minutes. Mungkin Mas uh, Khairon bisa ditampilkan pertanyaannya. Belum terlihat Mas Khairon, maaf. Oke, okay, sambil menunggu saya uh, bacakan saja ya pertanyaan yang pertama ini untuk semua narasumber dari Apriliana lestari. Bagaimana cara membedakan antara air kotor dengan air jernih? Uh, silakan, uh, 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 oh, in English, and then how to uh, distinguish between uh, dirty water uh, and clean water if the appearances is almost the same? Uh, probably uh, Bapak Joko, uh, ya, can answer okay. first? Yeah, thank ya, you. terima kasih, Putri. Jadi ini pertanyaannya, uh, Apriliana lestari. Jadi pertanyaannya bagus. Jadi uh, kita begitu mau mengetahui bahwa itu kotor itu atau jernih. Jadi gini, uh, Mbak April, jadi di Air itu ada tiga kriteria: satu, yaitu kriteria fisik; yang kedua, kriteria kimia; yang ketiga, adalah kriteria biologi. Nah, kalau Apriliana mau melihat yang bisa kita lakukan sendiri, yaitu yang fisik, yaitu kita menggunakan indera kita, dari mulai mata, dari mulai mentium. Dari mulai merasakan dan dari mulai kita perhatikan, untuk beberapa hal, misalnya temperatur, berarti kita sudah bisa tahu berapa sih panas yang ada. Lah, di panas yang ada itu, itu kira-kira nanti ada langkah kebebasan, yaitu plus minus, 3 derajat, celcius. Jadi, itu yang bisa diperhatikan. Terus, yang kedua bisa juga secara sederhana, kalau tadi seperti... Sintia tadi sudah menjelaskan bahwa lab itu tidak semuanya ada di daerah. Jadi nanti ambil air di dalam botol, terus Anda masukkan, Anda kocak sebentar, Anda taruh satu jam itu akan terlihat berapa sih kotoran yang ada di bagian bawah. Jadi itu yang sederhana. Cuman yang begitu tadi di fisika itu ada enam parameter, dari mulai rasa dan macam-macam. Yang kimia itu yang kita nggak bisa lakukan secara mandiri atau perseorangan, berarti itu sudah harus masuk ke laboratorium. Termasuk juga itu adalah yang biologi, yaitu yang bakteri koli. Koli ada dua, yaitu koli dan total koli itu yang harus kita perhatikan. Ya, cuman itu yang bisa kita lakukan untuk melihat antara jernih dan tidak. Kira-kira itu Mbak Putri. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Joko. Mungkin Cynthia bisa menambahkan. Ya Mbak Putri, sebenarnya sudah dijelaskan dengan, sudah cukup jelas seharusnya dari Pak Joko, tapi mungkin jika yang dimaksud dengan air jenih itu untuk diminum, mungkin juga bisa dilihat 3 B ya, jadi air itu harus tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau seperti itu. Yang paling dasar seperti itu. Nah, untuk kalau mau lebih yakin lagi apakah ini kualitasnya baik memenuhi standar kualitas air minum, kualitas air minum bisa dilakukan uji di di laboratorium seperti itu, Mbak Putri. Okay, thank uh, you, Cynthia. Aldo, do you have any uh, additional remarks about about how to distinguish the between uh, dirty water and uh, clean water in terms of if their appearances is uh, almost the same? Yeah, well, I, I unfortunately, I couldn't understand the other answers, but uh, what I can say is uh, you can look if there are any contamination sources close to the well for example or to the water source if there are latrines if there is other river if there are fields using a fertilizer for example close to it uh, it, it, it most probably the, the water source uh, it's going to be contaminated uh, and also look into the depth of your of your water and and i'm, and I'm thinking about wells huh? cuz it can be an open uh, a river, for example. But if it's a well, if it is, uh, I don't know, less than 10 meters and you have latrines or you have agricultural fields, most probably it's going to be contaminated. Uh, and of course, the only way to know it is to run a test. You have to test it. You have to make a, a laboratory test and then you will know uh, what, are, what, what is in, in, that, in that water. I think that's my, my answer. Oke. Okay. Thank you very much uh, for the answers Aldo. Uh, pertanyaan selanjutnya uh, Mas Hoyron. Sorry. Ya. Yeah. Uh, pertanyaan selanjutnya adalah uh, dari Istamaya A, uh, bagaimana pendapat dari setiap speaker terkait contaminated drinking water? Uh, apalagi di Indonesia 70% contaminated uh, menurut UNICEF. Uh, silakan Uh, mungkin dari Bapak Joko lagi. Ya, terima kasih. Uh, jadi gini, yang pasti kalau kita kontaminan itu berarti kita perhatikan. Uh, yang pasti, jadi nanti dari Istana Maya, jadi gini. Uh, ada dua istilah kalau saya, itu adalah air bersih dan air minum. Air bersih itu adalah tanpa memperhatikan kualitas dari biologi. Jadi artinya berarti air bersih itu hanya sekedar untuk kebutuhan di luar tubuh kita. Yang untuk air minum berarti ditambahkan parameter biologi untuk bisa mengetahui ke sana. Nah, kalau tadi syarat yang air bersih itu adalah fisik dan kimia, untuk di situ kita bisa melihat bahwa air yang akan eh yang misalnya itu adalah bakteri coli bisa diolah dengan dimasak terlebih dahulu. Atau kalau kita mau berkelanjutan, kita bisa menggunakan sinar matahari. Air yang tadi bersih, Anda masukkan di dalam botol. Botol terus Anda panaskan kira-kira 8 jam. Itu setelah itu adalah hasil penelitian saya juga itu biologinya untuk bakteri coli sudah bisa kita tiadakan artinya sudah dia eh, dihilangkan. ya jadi itu yang bisa kita lakukan gitu Mbak Putri. Iya, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin sintia ada remarks? Iya, terima kasih Mbak Putri. Um, ini terkontaminasi Sepertinya terkait dengan bakteri ya, bakteri E. coli. Um, salah satu upaya yang bisa kita lakukan, apalagi di rumah, itu um, uh, kita bisa merebus air terlebih dahulu sebelum digunakan, uh, sebelum dikonsumsi dari apapun jenis sumbernya. Misalnya kalau pakai pertipaan, atau pakai galon, atau pakai sumur untuk memastikan supaya itu bebas bakteri, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Joko, Baiknya rebus, rebus aja dulu, gitu. Rebus dulu, kemudian um, jika terasa repot, um, setiap mau minum harus direbus, bisa juga rebusnya banyak, kemudian disimpan di tempat yang bersih um, dan juga kedap udara supaya tidak terjadi rekontaminasi seperti itu. -gitu. Tapi juga, kalau terkait coli, berarti ini ada masalah uh, pencemaran yang bisa terjadi dari sistem sanitasinya, bisa jadi di rumah itu, ya. Ya, yang 70% ini rumah tangganya dia sistem sanitasi di rumahnya tidak um, tidak aman, tidak dikelola dengan aman gitu. Jadi selain kita harus memperhatikan airnya sendiri, kita juga harus memperhatikan sistem sanitasi di rumahnya pastikan um, sudah aman, sudah dikelola dengan aman gitu. Kalau pakai tangki septik, um, seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga pastikan tangki septiknya sesuai standar. Uh, kalau misalnya sulit ya, misalnya rumahnya pindahan gitu, jadi nggak tahu tangki septiknya baru atau lama. Nah, mendingan um, uh, harus selalu dikosongkan minimal satu kali dalam tiga tahun. Itu yang paling aman. Gitu Mbak Putri. Semoga menjawab ya. Iya. Okay. Yeah. Terima kasih. Hmm. Mungkin ini karena kaitannya dengan Indonesia kita langsung uh, ke pertanyaan selanjutnya saja. Uh... Oh yeah. Uh, yeah, this is uh, I believe this question is uh, for Aldo. Uh, how is the implementation of uh, the asset management nowadays in developing countries? Can you remote, uh, a, little, a little bit uh, explain to us? Thank you. Yep. Uh, so for, first of all, what we have seen is that asset management was already part of water systems in developing countries but it was uh, being done in a disorganized way let's say because of course uh, people with uh, or the, the managers of drinking water system they knew that they needed to do uh, maintenance they knew that they needed to invest they knew that they needed to charge uh, money or water 30, uh, to the users however there was no framework there was no concept uh, that could help them or support them to to to, to, to do this process uh, in a thorough uh, manner, uh, so this is what uh, asset management, if you want to call it uh, as a concept, it, it's helping now in the in the developing countries. I would say it's it's starting uh, to provide more uh, clarity to the to the water uh, managers, uh, and to to give you an answer, how is the implementation? it is starting and it is, uh, it is challenging due to the lack of, of knowledge within uh, in, in the use of, of tools because as, as i said we use a, a cell phone uh, for the app we use a computer and most of times uh, the rural water managers they don't know how to how to use it so it takes time uh, and also the concept of asset management can be difficult to, to grasp However, uh, now there are many organizations such as UNICEF, uh, uh DORCAS, Water AID, which are very focused on asset management. So it's every every time it's it's, it's growing. And local NGOs also are getting these uh, trainings on these topics and they're get, getting engaged. So it's uh, it's growing. I would say it's it's starting uh, the implementation of asset management and it's growing within developing countries. Okay. Thank you, Aldo, for your answers. That's very clear. Uh, then, pertanyaan selanjutnya uh, dari Cynthia, This is also for you, Aldo. Uh, asset management is important to ensure the availability of sustainability of drinking water. How would you incorporate climate change in the asset management to make it resilient to climate change? In which phase is the most important to consider? Thank you. Yep. Uh, this is a very good, uh, good question. Where do we consider our climate change and resilience within asset management? I think in the first step, because as I said, the first step gives us the, the big picture of what's happening in, within the water system. So we know um, what are the assets and what are the resources that we have, but also what is our, our availability or how much water we can uh, pump. Without depleting the aquifer, for example, or without depleting the water tank that we have, or whatever other water source uh, we're using. Um, and with this, this will define the service level that we can provide. So, for example, let's say that I can only pump uh, 10 cubic meters per day, that to do it in a sustainable way, huh? because that's what my aquifer, my aquifer gives me, then that defines what my service level can be so if i only have 10 uh, cubic meters of water per day, that means that i can only provide, i don't know, 2,000 people uh, of water. so you have to accommodate or you have to to ensure uh, to pump water or to use water in a, in a, yeah, without depleting the aquifer, but also to provide the service level that you agreed with the users. Uh, in this sense, you also make it resilient to climate change, but also important and, and important not to forget that you have to make it resilient also to, to the financial uh, aspects. For example, eh, it is better to do maintenance to a water system than to, because what, what happens in rural communities is that an NGO comes mm -hmm. and builds a water system. And then uh, five years later, another NGO comes and builds another water system. Because there is no maintenance, so there is a lot of uh, resources that are just are laying on the field, like pipes, pumps, or whatever you wanna call it. So that's also a contamination and that also can affect uh, climate change if you wanna if you wanna see it in in that way. So by using better the resources, you're also uh, taking into account all these uh, climate change topics. Okay. Thank you all for your answers. Uh, pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Ali Mulhuda mau bertanya untuk air hujan apakah baik untuk dikonsumsi untuk minum? Pertanyaannya untuk Cynthia. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Um, sebenarnya tentu saja um, air minum uh, bisa dikonsumsi, tapi uh, ini dengan catatan air minum yang ditampung terlebih dahulu dengan baik dalam wadah yang konten apa ya kedap udara dan bersih dan juga ini karena penampungan air hujan sebenarnya termasuk dalam kategori sumber air minum layak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya penampungan air hujan ini banyak digunakan di daerah Kalimantan sebagai sumber air minum kedua, kalau sumber air minum utamanya itu tidak tersedia, misalnya rumah tersebut punya dua sumber air minum, perpipaan sama penampungan air hujan. Kadang kan dari PDAM um, airnya mati gitu, bisa mati berapa hari. Nah, ini rumah tangga ini menggunakan penampungan air hujan sebagai sumber air minum, tapi pastikan juga penampungannya itu bersih. Kemudian diolah dulu sebelum diminum, uh, maka penampungan... Uh, air minum dari air hujan ini bisa dikonsumsi seperti itu. Terima kasih, Mbak. Oke, okay, terima kasih, Cynthia. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Mas Oirun. Oh, Belum terlihat, Mas. Sorry. Oke, sambil menunggu, ada pertanyaan dari Benediktus Panik di daerah perkotaan. Air bekas pakai dari rumah tangga biasanya dialirkan ke saluran parit depan yang tersambung dari rumah, dari satu rumah ke rumah yang lain. Saya pribadi belum pernah melihat suatu presentasi dari pihak pemerintah tentang pengaturan air tersebut. Pertanyaannya, bagaimana ide pengolahan air tersebut? menjadi air yang bisa dipakai lagi. Terima kasih banyak. Mungkin ini uh, lep, uh, Bapak Joko bisa menjelaskan. Ya. Terima kasih. <tuh> Terima kasih. Ya, jadi uh, gini, tadi yang uh, itu sangat uh, mudah karena gini, Mas Kairul tadi adalah yang tadi saya jelaskan bahwa sebagian besar itu yang pasti ada beberapa treatment satu ditangkap dulu kalau dari yang uh, kamar kitchen atau kamar makan atau uh, masak itu ditangkap supaya kita bisa membedakan mana yang dia dilemak itu akan naik ke atas terus di sana dia akan diambil untuk bisa yang air bersihnya bisa digunakan. Nah, untuk di situ Mas itu bisa hitung berapa sih anggota keluarga di tempat Anda terus Anda hitung kira-kira yang air itu disebut air grey water. Grey water itu kira-kira dari jumlah pemakaian airnya kurang lebih sekitar 60 sampai 80 persen itu yang akan berubah grey water. Nah, di grey water itu setidaknya ada beberapa yang kalau kita lepaskan dari bukan kamar dapur, berarti itu hanya kontennya hanya sabun sebagian besar, jadi busa dan macam-macam, itu bisa diolah, ditampung, didiamkan dalam kira-kira 2-3 -kira dua, dua, hari itu akan terpisah menjadi tiga lapisan mas di atas itu berupa e, busa dan e, sabun terus yang di bawah itu adalah sedimen sedikit sekali karena itu dari kotoran tubuh kita yang di tengah itu kira-kira sekitar 60% itu adalah air bersih nah di air bersih itulah yang Anda bisa ambil untuk digunakan minimal bisa untuk flushing di MCK kita dan bisa untuk siram tanaman plus bisa untuk membersihkan lantai. Kira-kira begitu, Pak Putri. Baik, terima kasih Bapak Joko atas jawabannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya ada dari Fadli. Uh, dari pembahasan ini nampaknya permasalahan airnya untuk daerah perkotaan saja. Apakah ada solusi bagi daerah yang kekurangan air karena sul sulit sumber air? Adakah program bantuan semacam ini untuk uh, di daerah? Uh, Silahkan mungkin Bapak Joko dan Sintia bisa uh, ya. menjawab. Terima, Terima kasih. Uh, mungkin yang pasti saya seringkali menggunakan alternatif yang kedua, itu adalah air hujan ya di mana di daerah itu berada mungkin Mbak Putri nanti bisa ditanya yang satu itu adalah rata-rata di Pulau Jawa dan sekitarnya itu curah hujan di Indonesia rata-rata sekitar 2000 antara 1600 sampai 2400 mili per tahun nah khusus yang Indonesia Timur Sumba dan macam-macam itu rata-rata dia di bawah 1000 di bawah 1000 mili nah di sinilah yang kita gunakan untuk kita tampung dengan, sebetulnya pengolahannya tidak perlu tinggi-tinggi, dengan teknologi tinggi, sebetulnya sederhana, menggunakan dengan bejana berhubungan, dengan menggunakan ilmu fisika, bahwa yang pertama, ditabung pertama, itu adalah 10 menit hujan pertama, itu air masuk ke situ. Setelah dia penuh, air berikutnya itu adalah air yang relatif lebih bersih dibandingkan air yang 10 menit aliran pertama. Nah, yang air yang masuk yang kedua itulah yang kita gunakan. Terus untuk mau me, untuk ini juga sedikit mungkin tambahan itu adalah eh, air di air hujan itu sangat bagus kalau ph-nya kita naikkan. Jadi dibas, dibasakan supaya itu adalah untuk bisa eh, ada eh, beberapa teman yang saya coba untuk minum ph tinggi di atas delapan dia bisa untuk yang biar, istilahnya seperti ada kesemutan, itu Mbak Putri, itu bisa sebagian hilang. Jadi PH-nya yang kita kontrol untuk dinaikkan. Jadi air hujan salah satu alternatif di Indonesia menurut saya cukup kecuali di Indonesia Timur. Terima kasih Mbak Putri. Oke, mungkin Sintia ada tambahan? Ya, terima kasih Mbak Putri. Um, ya. Sebenarnya untuk program bantuan di daerah itu uh, masuk melalui Kementerian PUPR. Mungkin kalau Bapak atau teman-teman semua di sini pernah mendengar program PAMSIMAS, itu adalah program penyediaan air minum untuk uh, berbasis masyarakat, itu disediakan oleh Kementerian PUPR melalui dana uh, dari internasional sebetulnya. Jadi sudah ada program bantuan untuk daerah. Namun, um, sekali lagi karena ini um, Cakupannya masih belum cukup luas seperti PDAM, jadi mungkin belum banyak daerah yang terlayani oleh oleh program Pamsimas ini. Seperti itu. Kembali merefer kepada jawaban dari Pak Joko, lebih baik mencari mencari sumber air minum kedua, alternatif sumber air minum alternatif seperti itu. Maksudnya. Oke, okay. uh, terima kasih Sintia. Oh, pertanyaannya uh, cukup banyak. Ini uh, mungkin uh, tidak bisa ditampilkan semua ya. Saya akan pilih saja. Um, oh, ini ada yang menarik nih dari Chandra Chandra Kirana. Apakah air yang telah direbus namun eh, direbus namun setelah direbus itu keluar semacam zat kapur, apakah ini aman atau baik untuk dikonsumsi? Silakan. Mungkin Sintia dan Bapak Joko bisa memberikan jawaban. Oke. <tuh> ya, ini terutama yang kemarin beberapa bulan yang lalu saya ke NTB. Itu di sana saya pantau hampir sebagian besar air tanah dalamnya adalah air berkapur. Ya cara gimana kita ketahui sebetulnya sangat mudah. Itu adalah di ketel tempat penampungan untuk di memasak air itu pasti akan timbul eh sedim, apa tempelan kapur di dinding itu. Nah, yang kedua setelah dimasak sebaiknya jangan langsung dikonsumsi tapi didiamkan, diendapkan sebentar ya kurang lebih sekitar 12 jam. Besok diambil di bagian atas, jadi ketinggian misalnya itu satu botolnya itu kira-kira tingginya 30 cm, ambil aja yang kira-kira 20 cm di atas. Karena yang di bawah itu kandungan kapurnya cukup banyak. Kira-kira itu, Mbak Putri. Oke, terima kasih. Bapak Joko, mungkin Sinti ada tambahan? Oh, sebenarnya betul, Pak Joko aman untuk dikonsumsi, tapi um, pengolahannya itu harus benar, seperti, itu, seperti yang sudah dijelaskan Pak Joko tadi. Itu aja tambahannya, Mbak. Oke, okay, terima kasih. Uh, and the next question is uh, for Aldo. Uh, this is about this uh, supporting asset optimization. Uh, it says on the slide that. Uh, it's based on financial models during implementation and based on the feedback from monitoring data during exploitation can you uh, a bit more elaborate about the implementation and uh, during exploitation thank you aldo yeah so what what we do uh, within our project is that uh, we we provide trainings to the water user committees on how to use the asset management uh, and how they should work with the communities to set the water tariff that's what, what we do uh, then it's all uh, about them they have to run all these meetings with the with the with the leaders in the communities and to to set to do it in a participatory way uh, and of course after we provide some technical guidance on the on setting up the water tariff and on using the the tools uh, so far we think that the pilot that we're running in bangladesh and nepal has been for one year the outcomes are very promising uh, of course uh, you need at least i would say five years of testing to have a, a real answer about uh, how, how the system is working and how can it uh, be improved uh, but at least we have seen that uh, the knowledge can be used in these communities and that uh, the the asset management uh, concept can provide some some uh, guidance or some uh, line of thought to the to the users in order to to improve the financial aspects of their of water system. And also something important for the users. Uh, most of the times, people is not very used to pay for water because they said water should be free. So water uh, is a human right and everything. Uh, but by using asset management, then it's easier for the, for the managers to explain them okay, the water is free, but the pipes, the valves, the pumps, this is not free. This is something that uh, we have to pay for. This is something that requires uh, maintenance. So it also helps uh, the, the managers to convince or to, to show the needs uh, to, to pay for, for, for the water service. It's also something important or something interesting that we have seen with uh, the implementation of the asset management. Oke, okay. uh, thank you Aldo for the, the uh, explanation. Dan uh, uh, karena keterbatasan waktu, jadi uh, saya bacakan satu pertanyaan lagi ya. Ini oke, okay. ini kayaknya satu pertanyaan ini bisa merangkum pertanyaan yang lain juga. Dari Elva, uh, pada Agustus kemarin kami melakukan kegiatan susur sungai di sepanjang area Gresik dan Surabaya. Berdasarkan hasil kegiatan kami kami menemukan air sungai telah terkontaminasi oleh mikroplastik dan pencemaran limbah industri padahal air tersebut diolah oleh PDAM apakah gerakan komunitas bisa berpengaruh jika tidak ada dukungan regulasi dari pemerintah terkait dan pengaturan terkait pengaturan kualitas air dan apakah air sungai yang terkontaminasi ini masih aman untuk digunakan mungkin bisa dijawab oleh Bapak Joko terima ya, kasih terima kasih jadi begini kita istilahnya kalau saya dari air itu saya melihat ada pemerintah ada masyarakat ada industri itu ketiganya harus kerjasama nggak mungkin kita hanya satu cuman mereka bisa saling berbagi untuk saling mendukung yaitu masyarakat yang dilakukan itu adalah Sangat bagus menyusuri, tetapi kembali kalau bisa mungkin dikonekkan dengan pemerintah supaya bisa dijadikan satu kerja yang berdampak. Yang kedua, mikroplastik itu adalah sangat sulit dicari sumbernya. Kenapa? Karena dia beratnya sangat ringan dan dia mungkin terangkut tidak hanya sekedar dari satu buangan tetapi dia bisa terangkut akibat dari gerakan angin yang ada di sekitarnya. Jadi mikroplastik kalau memang sudah ditemukan saran saya ya berarti ada satu tindakan pengolahan yang lebih karena itu cukup berbahaya bagi kesehatan kita. Terima kasih, Mbak Fitri. Ya. Baik, terima kasih Bapak Joko atas jawabannya dan karena waktu kita sudah habis uh, sepertinya langsung uh, mulai kepada work up session saja Oke. Okay. Uh. Ya, uh, sangat menarik sekali dan menginspirasi uh, materi kita kali ini kami mohon maaf jika semua pertanyaan tidak dapat dijawab, izinkan saya untuk sedikit menyimpulkan apa yang telah kita semua pelajari yaitu mengambil langkah ke depan dalam upaya menjamin keberlangsungan jangka panjang dari infrastruktur air minum dan sanitasi yang aman dapat dilakukan melalui pengelolaan air limbah khususnya limbah domestik dan industri untuk mengurangi kontaminasi badan air dan untuk mengurangi kebutuhan pemakaian air bersih, misalnya dengan uh, membuat uh, fil uh, filtrasi uh, di setiap rumah-rumah atau uh, dengan constructed wetlands uh, dan misalnya dengan menggunakan kembali grey water untuk sistem penyiraman toilet atau toilet flushing uh, dan juga bisa digunakan untuk uh, menyiram tanaman uh, atau watering karena si grey water ini sendiri banyak mengandung zat-zat yang berguna bagi tanaman. Kemudian, uh, juga dapat melalui percepatan manajemen penyediaan air minum yang aman uh, di antaranya adalah uh, dengan uh, dengan melakukan uh, memperbaiki regulasi dan tata kelola pemerintahan seperti uh, memperbaiki uh, standar atau prosedur dalam pengelolaan sumber air minum memperkuat uh, kolaborasi antara pemangku kepentingan dengan pemerintah pusat serta daerah lalu dapat dipercepat juga dengan uh, adanya investasi yaitu uh, penggunaan dana uh, dari swasta dan publik yang efektif meningkatkan alokasi dari pemerintah itu sendiri terhadap um, fasilitas atau infrastruktur pengolahan air minum kemudian memperbaiki kondisi investasi sehingga sektor swasta ini tertarik untuk berinvestasi uh, ke uh, infrastruktur air minum Selanjutnya adalah teknologi dan infrastruktur. Ini meningkatkan kapasitas infrastrukturnya sendiri dan operator-operator yang terlibat. Dan pengawasan kualitas air minum juga harus dilakukan, pengawasan reguler dan kontinu. Kemudian, datanya tersebut juga sebaiknya disediakan secara terpusat dan bisa diakses oleh publik. Kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusianya sendiri serta mendukung keberadaan laboratorium pengetesan air minum yang telah terakreditasi dengan standar yang sudah ditentukan. Dan yang paling penting itu adalah perubahan dari perilaku yang behavior change tadi, yaitu mengawasi dan meningkatkan kualitas pelayanan suplai air minum, terus mengimplementasi penyaluran air minum melalui pipa, kemudian tangki septik. Di, uh, dapat diinstal dengan jarak aman dari sumber air minum misalnya sumur dan uh, dilakukan pengetesan uh, kualitas air secara rutin. Kemudian uh, dari segi finansial, um, sustainability penyediaan uh, air minum yang aman ini juga dapat uh, dilakukan melalui implementasi aset manajemen uh, dengan melakukan inventarisasi aset-aset, uh, membuat uh, rencana pem Pemeliharaan, kemudian membuat model finansial yang berbasis risiko. Lalu uh, selain itu juga harus dilakukan pengawasan pemeliharaan aset-aset uh, dan merekam setiap gangguan yang terjadi pada aset dan sistem. Kemudian uh, terakhir adalah mendukung optimalisasi dari aset tersebut. Uh, sedikit tambahan untuk uh, wrap up kita kali ini. Uh, tadi sudah disebutkan Indonesia uh, capaiannya adalah. 60% belum ada fasilitas air minum dan sanitasi. Namun 90% sudah, yang tertinggi itu di Jakarta, yang terendah ada di Bengkulu. Kemudian tadi bagaimana cara membedakan air air jernih dan air kotor bisa dari yang kita bisa lihat adalah dari kriteria fisik. Selanjutnya bisa dari kriteria kimia dan biologi ini melalui pengetesan laboratorium jika secara kasat mata keduanya kira-kira uh, sama uh, uh, pen, uh, tampilannya itu kita juga bisa bisa melihat uh, apakah ada sumber kontaminasi di di dekat sumber air tersebut maka jika ada maka kemungkinan besar uh, air tersebut juga sudah ada kontaminasi di dalamnya kemudian selanjutnya adalah uh, tentang uh, 70% air minum Indonesia yang terkontaminasi ini mungkin maksudnya adalah kontaminasi E. coli. Jika terkontaminasi E. coli bisa di, sudah dibilang tadi, bisa tangki septiknya bisa diinstal sesuai standar dan ditempatkan pada jarak aman dari sumber air. Kemudian tentang aset manajemen, aset manajemen ini sebenarnya banyak tantangannya, namun sudah mulai dilakukan di beberapa negara. Tantangan-tantangan ini tersebut pertama adalah teknologi dan uh, para providernya ini uh, kurang mengerti bagaimana caranya uh, uh, cara maintenance atau memelihara si uh, aset manajemen ini sendiri. Kemudian uh, ada uh, pertanyaan uh, juga, apakah air hujan ini uh, aman buat minum? Uh, jawabannya adalah aman jika ini pertama ditampung, kemudian ditaruh di wadah uh, kedap udara tertutup, lalu diolah sebelum diminum, misalnya direbus, uh, dan ada contoh juga, uh, rainwater harvesting. Uh, ini sudah banyak terrealisasi di Kalimantan untuk uh, rumah tangga sebagai uh, sumber air minum yang kedua. Dan untuk pengelolaan, uh, pengelolaan water ini, uh, ini selain dari buangan toilet ya. Uh, itu dapat ditampung, kemudian uh, didiamkan 2-3 hari, difilter, lalu diolah, uh, diproses lagi sebelum digunakan. Kemudian untuk uh, solusi dan program bantuan uh, dari daerah, uh, dari daer program bantuan pemerintah daerah untuk daerah yang kekurangan air adalah solusinya bisa menggunakan uh, bejana berhubungan, dan uh, air hujannya dapat dibasahkan karena uh, kondisinya akan lebih baik. Kemudian program bantuan uh, untuk daerah yang kekurangan air itu sebenarnya sudah ada dari pupr tetapi cakupannya belum luas programnya dinamakan pamsimas lalu uh, air um, oke okay. nah, yang terakhir adalah uh, ada pertanyaan bagaimana tadi um, jika air sungai tercemar mikroplastik uh, apa yang harus dilakukan nah um, ini uh, kegiatannya uh, sudah bagus, tetapi uh, harus ada kerjasama dari masyarakat, komunitas, dan pemerintah daerah uh, dalam hal ini. Kemudian uh, kalau tercemar mikroplastik itu uh, relatif air sungainya uh, cukup berbahaya. Mungkin uh, itu saja uh, work up kita kali ini. Ya, terima kasih. Um, sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak Nufik Nesa Indonesia, Rotasi Institute, Diklat Online, Profesor Imam, uh, Mr. Peter, uh, ketiga pemateri, Bapak Joko, Cynthia, dan Aldo, Media Online, um, Praktika Foundation, dulu.com Mahasiswa UM, NL Alumni, dan seluruh peserta. Kami mohon maaf jika ada kesalahan baik secara teknis maupun non teknis. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih. Ya. Ya, sama-sama. Mbak Cynthia Aldo, Mbak Putri.